Oke, guys, saatnya kita lagi menyaksikan game yang ketiga, guys. Game penentuan antara EVOS Holy dan EVOS Icon. Ya, guys, ya, langsung aja kita tonton. Let's go. Siapa yang akan menang? Skor satu sama, guys. Dan lagi-lagi Link keluar dengan Nolan. Oke. Tadi Hayabusa nggak bisa. Sekarang coba Nolan. Inggris ya. Kalau energinya habis. Nah, itu dia. Kendala yang dilalui Nolan mungkin cukup berat, sangat-sangat lemah ya, dan masih menunggu P untuk game ketiga. Kalian juga jangan lupa berikan dukungan untuk yang mendukung EVOS Icon, untuk yang mendukung EVOS Holy. Langsung aja kayaknya berikan dukungan kalian dengan cara hashtag-hashtag ataupun apapun lah. Betul. Silakan kalian siapa yang menang? Link. Link ada Ruby ya. Ngapain? Ayo pada bangun-bangun anak-anak guys. Eh, udah lincah-lincah banget. Beberapa minggu yang lalu belum bisa ngapa-ngapain. Eh, sini nanti. Yes. Tuh anaknya, matanya belang guys. Masa ada dua kucing dapat anaknya belang dua-duanya. Sak ibunya belang, anaknya ada tiga, dua ngikutin ibunya belang. Yang satu lagi full biru matanya. Game yang ketiga atau game penentuan antara EVOS Icon ataupun EVOS Holy. Siapakah yang berhasil mengamankan tiket pertama babak Grand Final? Langsung saja. Apa yang ke Grand Final, guys? Tapi dari crowd control-nya EVOS Icon sih boleh punya ya. Cloudy lagi lawan lagi-lagi Grok, dan Groknya nggak bisa nemenin gangguin Link, jadi percuma juga Link. Wah, Terry Slane-nya di ke EVOS Holy nih, jago nih si apa strawberry milk ini, susu strawberry di game pertama Terry Slane. Wah, dijauhin, hilang. Wah, aduh, nggak dapet ya EXP minionnya. Wih, Claude di atas, guys, lihat guys. Kena tembok. Ih, masih selamat. Teroutplay padahal guys ya, tadi Domo ada gigi banget. Kalau nggak ada apa, nggak mati itu tadi. Nah, ini agak bisa ini sekarang. Nah, ini satu lagi guys yang matanya belang. Aduh, dia siang-siang sih kelihatan. Hai. Waduh, 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 kasihan banget. Wah, flicker Arlotnya. Groknya mati sih harusnya. Oh, ups, dapet text time Nolannya. Waduh, Nolannya tadi main ngelewat aja, kagak dibantu damage dulu di poking biar nggak diserang Groknya. Reversion ke atas Moskop. Oh, where are you going Moskop? Surprise, happy birthday. Kirain kelihatan tadi dia pada di pinggir-pinggir gitu ya. Kemana itu speed of detraction-nya? Watchers, combo, purify. Waduh, BMI-nya udah ke itu. Tempest of Blade. Dapat lagi.
namun tidak mau mundur jauh gerak katanya. Suling dari Evil Icon di sana. Sementara ini memasuki menit keempat. 4 poin kill berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Evil Icon, tapi berbanding 2. Nampaknya kemungkinan untuk menang dari Evil Soul ini cukup jauh, tapi kita lihat dari late game. Ya, kita dari Arlo. Nah, ini ibunya guys tuh, matanya juga belang tuh. Ya, dan tadi gak kelihatan sih sama namanya. Ivo Soli gagal karena masih mendapatkan purple buff. Kasih lah susah nih. Nolan oleh Ivo Soli. Oke, intermezzo ya guys ya. Sejauh ini, permainan masih ambil Tempest of Blade. Bukan Nemo Fender Ulti Ruby. Waduh, Doma diincar lagi. Wah, gak kena. Set dah. Itu guna BMI-nya. Gak kena flicker wall charge-nya. Wah, dikejar. Oh, gak keramit. Kita keras ini kita. Hati-hati Valentina dari Ivo Soli Abi. Salah satu kuncinya di sini adalah Doma. Doma ini harus dijaga benar-benar, apalagi oleh Ruby. Tapi dari tadi berapa kali karena Doma susah banget dapat ini. Benar-benar butuh perjuangan berkali-kali. Berhasil di outplay juga sama Claude. Teman dari Ivo Icon cukup oke sih ya. Dan sementara itu di bagian bawah sudah coba dicolek-colek tadi Nolan oleh Ivo 9. Oleh Link, ternyata Nolan masih coba di reset lagi turtle-nya Abi, dan seharusnya ini bisa kondisi 5 lawan 4 untuk teman-teman Evo Soli sih, karena Moskov bisa join secepat mungkin. Betul, join kapan aja, dan ini akan menjadi kemenangan di mana kayaknya nih turtle bakal kami tempat sobat mati dong Nolan, tidak ada purple nih. Wih, susah dan selamat. Sudah coba dikeluarkan oleh Evil Dojo, akankah tadi waduh linknya hampir mati, sudah atau pasti mati, dan link masih selamat guys. Tumpangkan tadi Terisla dari Evil Holy, dan sejauh ini kontestasi dari Turtle temennya kontestasi Turtle di menangkan ya, groknya mati deh nih. Wah, nampaknya untung lagi cukup jauh dan cukup salam. Oke, udah habis. Oh, sudah, Bang. Tutup slot, Bang. Nanti dia dorong lagi. Bedanya sedikit, tapi kita lihat Link dan juga Nolan. Link yang pedes ini, Bang. Yes, dan untuk kasih bagian bawahnya posisi plastik. Positioning yang cukup baik dilakukan oleh Arlot untuk menutupi pergerakan dari Terisa. Dan Doma di sini sudah coba ambil wave minion di tengah, akan kembali ke atas untuk farming. Ya, ya, sudah nah, gundul. Kita makan di situ. Sambil ini banyak cabenya masuk. Tiga lawan tiga kali ini, namun strawberry Domanya dapat kill. Wah, bisa reverse sweep ini nih. Game pertama Evo Soli menang, game kedua Evo Soli Icon. Yang tiga kayaknya Evo Soli Icon yang menang. Tempest of Blade, dus! Bar! Empat hilang, gila. Waduh, diversinya ke arah... Aduh! Surprise! Terkena surprise guys Nolannya. Oh my god. Wow. Gila, udah makin padu ya. Apa tadi game pertama itu Dio? Dipur itu, Evo Soli. Karena game kedua dibantai tadi. Maka didorong banget, masih. Bisa dibilang isi hati Evo Soli mungkin akan berkata seperti ini. Waduh, Nolannya kena lagi tuh. Diversion kena Nolannya. Kasian banget ampun. Kena. Valentinanya pun tadi mengambil Tempest of Blade untuk dikopi di dalam. Wow, waduh, enak banget tempat sempit. Blazing duet. Wah, gila rata, guys, tipe kill. Maniac. Oh enggak, mundur. Hampir maniak link. Dari menit ke-7
depan ini permainan dari Fasoli bisa dikatakan sangat amburadul. Sangat amburadul. Kita lihat in-game equip. Oh, tebus. Setiap EVOS icon member itu itemnya sudah hampir full. Kita lihat dari EVOS Oli, wah masih pecah-pecahan. Nanti lah. Nanti kita berkenyit-kenyit. Duma ataupun Cloud sudah mengarah ke item keempat. Abi ya, udah corrosion deh. Ya version lagi, jadi semua rumput kalau ada low ini tidak aman ya. Wah, diambil lagi purple-nya. Tenang nanti TC. Pasti nanti sekali namanya Monono. Yang pertama waduh nih, seharusnya ya, kalau di kontes, Evo Soli akan rugi-rugi sekali sih. Karena dari networknya sudah jauh. Jadi, kalau mau dipasangkan kontes, akan kesulitan nanti di team fight. Betul, kita lihat analisis, kita lihat dari draft pick-nya sebenarnya. Dua hero overpower ada di EVOS Icon, Luoyi dan juga Ling. Salah kesalahan terbesar EVOS Oli adalah tidak pin salah satu hero itu. Belum lagi ditambah Doma yang menggunakan grognya nih yang cukup power. Wacas. Di mana mendapatkan buset bonyok nah. Basic attack doang. Grog bahkan hancur dengan 3 kali 4 kali tembakan yang dilakukan oleh Oli langsung setengah deh, langsung setengah. Nah, ini dia. Lama. Mas ih. Asasinnya, jungle asasinnya beda jauh antara Link dengan Nola. Dan juga kita lihat, wah terizlannya bakal bonyok. Wah kena nih di belakang. Karena Ivan dan juga Luoyi tidak kelihatan ya. Dan langsung saja backline-nya tadi. Wih, dapet Moskopnya dapet guys, pakai speed of distraction-nya, Lord-nya. Wah GG si Moskopnya tadi tuh. Dapet Lord-nya. Dapat itu, Mas Holly. Sur of Destruction ulti Moskopnya. Coba lewat, replay. Dapat ya Lord-nya. Kita lihat ulti 4-3 ya. M4-4. Nah, kan dapat kan? Tapi kayaknya Bling ini sengaja dilepasin. Padahal men-challenge sendiri gitu. Padahal sudah miss moment tadi ya. Betul. Untuk Luoyi dan juga Ruby tadi mendapatkan posisi yang waduh, bahaya banget. Miss skill dan juga miss komunikasi tadi. Bisa moment, kita minum bang. Lagi Abi, perbedaan network yang cukup jauh 7000 Abi, point kill pun cukup jauh. Dan seharusnya untuk pedes banget bottom lane, sambel turretnya juga gak bisa didapatkan oleh teman-teman di Evos Holy gak sih? Nampaknya cukup susah untuk nolan yeah, farming yang dimiliki oleh Link, susah sekali. Ya kita lihat apakah masih berhasil di defense sih seharusnya untuk outer turret bagian bawahnya. Benar saja, tidak ada arti atau tidak ada hal yang signifikan didapatkan oleh Lord yang pertama, Abi. Oh, mau gimana lagi? Wah, kena. Tapi dari ini kayaknya bakal menjadi momen di mana. Gila. Udah handah. Linknya lihat guys, 605. Teman-teman di Force Icon dan tampak. Damage-nya sakit banget. Gerakan dari Force Holy ini selalu bukan hanya satu langkah, tiga langkah ketinggalan, Abi. Betul, ini udah deh. Kayaknya satu penyiksaan juga nih kalau saya perhatikan. Dari tadi Nolan tidak dikasih poin, Moskov pun tidak dikasih poin, dan juga aduh, Grognya pun hanya bisa memutar dan tidak berani maju. Jadi kita lihat Ayam OPN tadi berhasil mendapatkan ke arah Nolan, namun masih dikejar. God Light, GG parah linknya. Dojo, udah benar-benar snowball banget dari Ali. Oh tadi dapat Lord sih, Exciter-nya mungkin udah end kan ya tadi. Ya udah 10.000 sekarang. Ingatkan Bendling udah beli gitu. Kalau boleh aku bilang mungkin terkena sindrom Takos ini ya, Bi. Apa tuh? Tatapan kosong. Kan kalau udah kayak gini bingung kan. Betul udah mulai memanas sebenarnya dari mereka sudah mulai bingung maju atau mundur. Dan mau ini Peter Turret di bagian top lane juga sudah di ih mati tuh. Oh enggak, lumayan selamat. Harus ditumbangkan di shutdown begitu saja oleh Terizla, tapi kita lihat Link sendirian mengacak-acak bagian backline dari Evos Holy. Masih power beam teman-teman dari Evos. Begitu saja kita lihat. Wow, berhasil menumbangkan 2 tadi. Linknya guys, linknya Enin. Linknya dong. Ini kan. Oh, linknya. Ya sudon. Dikit lagi. Aduh, bahaya banget ya. Ini tapi kok jadi bisa dapat dong ini. Lordnya kayaknya ini yang retry lah ya. Wah, mantap kita ingatkan. Aduh, sayang banget. Link itu sangat langsung. Wah,
sudah di-enhance harusnya. Bang juga. Langsung di-press aja sih oleh teman-teman. Wah, enggak ada. Cepat aja. Untung dapat pada tidak ada retri. GG parah. Itu malah coba memaksakan lagi, harus berhati-hati teman-teman dari Evo Holy, harus mundur secepat mungkin karena lock-nya pun juga langsung spawn. Iya, langsung spawn dan kira-kira ini akan menjadi momen comeback atau tidak kalau kita lihat ya. Dari segi gold masih bentar lagi ya tersusul, tapi poin kill jauh sekali 21. Langsung aja, nah kita lihat item comeback kah ini Evo Soli guys? Sakit karena ada Sky Pierce dan juga Link pun udah bikin Sky Pierce, dimana ini true damage nya akan muncul ketika sudah 6% killnya. Yes, dan untuk Udah itu slot bang, Cindy mau keluar bang. Cukup rapi ya, mendorong pintu dia. Namun tampaknya dengan turret yang masih wah, lotnya masih lama. Momentum kali ini mungkin hanya untuk mendapatkan ini inhibitor turret. Alhamdulillah. Saja. Dan kita lihat lotnya sudah langsung merangsek masuk ke dalam ini inhibitor turret milik Evo Icon dan tidak mau di-commit. Begitu saja ada flicker untuk escape plan dari Strawberry Milk. Namun, aduh, kena diversion dong. Mantau-mantau dan duh, aduh, nolannya kelihatan nggak ada. Tuh, nolannya datang loh. Wah, rata. Itu Lord-nya, hei. Lord-nya loh. Rata. Lord-nya, untung Lord-nya mati. Pas banget Lord-nya. Sakit. Duel antara jungle nih, siapa yang... teman-teman Evo Soli dan lagi ini akan jadi one straight push harusnya ya. Hanya tersisa satu saja. Terlalu greedy istilahnya ya. Ya mati dong ini. Terlalu maksan dan harus. Ya, ada-ada aja. Kok ngekat di situ. Nice try and guys ya. GGGG. Evo's Icon reverse sweep guys. Grand final DGWB MLBB season yang... Oke lah guys, selamat untuk Evo's Icon yang menang di game ketika jadi dia reverse sweep ya guys ya. Game pertama kalah, game kedua menang, demi ketiga menang dan berhak lolos ke grand final DGWB. Selamat sekali lagi untuk Evo's Icon, nice try untuk Evo's Holy. Jangan lupa guys, bantu like, comment, share, dan subscribe. Udah kuah ini karena kepedesan guys. Dadah guys.